Saat meninjau banjir di perumahan Gria Praja Mukti, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kepala BNPB RI Maijen TNI Suharyanto menyatakan, guna mencegah banjir semakin meluas di Jawa Tengah, BNPB menggunakan teknologi rekayasa cuaca dengan memindahkan hujan di darat ke arah lautan. Di Jawa Tengah sendiri kita gelar teknologi modifikasi cuaca. Sudah mulai dari kemarin, mudah-mudahan dengan teknologi modifikasi cuaca ini curah hujan juga segera bisa kita kendalikan. Situasi cuaca memang agak ekstrim ya, sampai minggu-minggu ke depan, makanya kita harus kurangi dari atasnya, dari sumbernya. Makanya teknologi modifikasi cuaca itu mudah-mudahan ini bisa efektif ya, jadi mengalihkan hujan, jadi hujannya tidak jatuh ke daratan, bisa dibuang ke lautan gitu. Sehingga curah hujan yang jatuh ke wilayah pemukiman bisa dikurangi. Ya. Upaya ini diharapkan berjalan lancar, sehingga intensitas hujan di Jawa Tengah bisa berkurang. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.